hari kemarin dan yang lalu itu, saya kan ikut training satu di pemerintah, karena di sana itu udah orang-orang ahli dari Indonesia, dari Thailand, dari Vietnam, dari India tentang pertanian organik terpadu. Saya ke sini, saya enak ini gambar-gambar seperti ini nanti bagaimana untuk kembangkannya. Ternyata malah saya lebih tertarik lagi yang spirit ini, yang ke pemerintah, ah lebih baik saya, itu tidak untung bagi saya, lebih bagus ya ini, karena ini suatu motivasi yang lebih manfaat bagi saya dan masyarakat saya di Timor Leste. Negara Timor Leste, ke depan kita bisa mengharapkan bahwa sebuah negara yang punya mimpi yang bagus sekali seperti Pak Dani kemarin bilang. Kok ternyata mimpi itu kita ikuti terus dan kita melakukan perencanaan tahap demi tahap atau langkah demi langkah, kok mimpi itu kita merasa bahwa mimpi itu akan dekat. Kadang kita tidak melihatnya atau tak menyadarinya. Jadi di sana kita melihat kembali dia di sana ada pengetahuan, terus dia juga ada percaya diri. Kita sharing kembali untuk bisa mengatasi dia punya kurang percaya diri tersebut. Ya, salah satu penemaan yaitu kurang mengontrol. Salah satu kekuatan kita untuk memperbaiki yaitu karena di sana kita sudah punya beberapa kekuatan seperti kekuatan percaya diri, terus motivasi dan kemauan. Jadi kekuatan itu bisa mengurangi kelemahan yang ada. Kadang kita tidak melihatnya atau tak menyadarinya. Buka hati kita, pintu dunia. Yang saya kedepannya, yang pertama saya sangat menginginkan keluarga saya itu sejahtera, harmonis. Ibu yang pertama, aku ingin sekolah, melanjutkan sekolah. Sebagai anak yang berbakti pada orang tua, saya ingin membuat sebuah restoran bagi ibu saya. Dan mimpi saya, ke depan ini kita persiapan untuk mendaftarkan diri aja. Kekuatannya di sini, kalau masuk suatu partai, harus mempunyai sosial. Dan kekuatan yang kedua, saya adalah mama saya sendiri. Ada yang ketiga, saya adalah anak veteran. Beranilah bermimpi, percayalah kita bisa. Semua tantangan kita hadapi, percayalah kita bisa. Terus yakini dengan kekuatan diri, semua bisa terjadi. Kita dilahirkan begitu sempurna, semua di tangan kita. Asal kita percaya, kita pasti bisa. Semua tantangan kita...
kita hadapi. Percayalah kita bisa. Pertama kali yang saya ketemukan dalam hidup saya, dan training itu juga pertama kali ada di Timor Leste. Saya merasa sesuatu yang aneh, bisa dikatakan gila. Bagaimana kita bisa menggunakan apa itu hati kita, pikiran, dan bagaimana kita mengungkapkannya dengan energi yang ada. Saya sudah melihat diri saya sendiri. Saya sudah tahu, saya sudah mengenal siapakah aku. Bersyukurlah, berbahagialah menjadi diri kita. Semua mimpi, semua yang kita ingini, bisa kita miliki asal kita percaya. Kita pasti bisa. Yakini dengan kekuatan diri, semua bisa tercari. Kita dilahirkan begitu sempurna, semua di tangan kita. Asal kita percaya, kita pasti bisa. Oke, dengan semangat Inspirit, semoga apa yang didapat di sini dapat dikembangkan di masyarakat untuk masa depan Timor Leste yang lebih gemilang. Timor Leste!